scary skeletons that speak with such a screech. You'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shriek. Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. That shrieking skull will shock your soul and seal your doom. Halo, halo guys, welcome to channel iTenses. Sebelum nonton jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis ya guys. Terus jangan lupa di klik loncengnya, biar gak tinggalan sama updatean-updatean Mimin. Iklan aja di skip aja Mimin, oke? Ini Mimin dubbing aja ya guys. Comic my best mommy guys. Yang tapi yang part 2-nya ya. Rumah keluarga Y. Kak, apa yang kamu katakan? Katanya gitu, guys. Kirim Shobai kepada ibu besok. Mengapa? Ayah, awas, aku juga ingin bicara dengan ayah, kata si Shobai gitu guys. Ayah, Shobai, ada seorang wanita yang berpura-pura menjadi ibumu dan ingin merebutmu, katanya gitu. Jika kamu bertemu dengannya, apapun yang dikatakan, jangan percaya satu kata pun yang dia ucapkan, katanya gitu guys. Kamu juga tidak diperbolehkan pergi bersamanya, mengerti? Ini Inggrisnya harusnya her ya guys, cuman Mimin salah jadi him. So, mengerti. Aku akan memberitahu wanita itu kalau aku sudah mempunyai seorang wanita dan aku telah melupakannya, katanya. Tidak ada yang bisa membawaku pergi kecuali wanitaku, katanya. Kesel di sini ya guys. Baiklah, anggap aja seperti itu. Ada yang pura-pura menjadi kakak iparku. Siapa yang berani? Katanya gitu. Tidak tahu untuk saat ini, katanya. Seharusnya benuamu ingin memanfaatkan Shobai lagi. Akan lebih aman jika mengirim Shobai kepada ibu, katanya gitu guys. Dengan cara ini, aku tidak perlu khawatir. Mama, menurut pemberitaan dari mata-mata, konferensi pers ini diadakan di benuamu. Namun di balik layar ada dukungan yang kuat, katanya gitu guys. ATT 4 negara akan segera diadakan. Benuamu ingin menjadikanmu bahan pertawaan, tapi kenain, katanya gitu guys. Terakhir kali Kyulisang datang. Telepon terus berdering sepanjang malam. Aku rasa media ingin kamu meresponnya segera mungkin. Yang mulia, abaikan saja. Haji, guys. Thank you.
Aku nggak tahan setelah 5 kali minum air dingin. Moihe, mengapa tidak tidur di tengah malam dan malah mengetuk pintuku? Kayak gitu. Aku membawakan sesuatu untukmu. Ini akan membuatmu lebih baik, katanya. Pergilah, aku akan tidur, katanya gitu, guys. Aku dengar kamu bersin, apa kamu sering mandi air dingin? Jangan masuk angin dan sakit, kata Moihe nih, guys. Suaranya bagus sekali, tenang, tidak boleh dibuka. Tidak perlu, kamu pergi saja, katanya gitu, guys. Aku membawakanmu dupa pembunuh naga, katanya. Tak perlu, aku bilang tidak perlu, kata si Minjing nih. Patuhlah, menyemprot sedikit baik untuk kesehatan. Kamu akan lega jika kamu tidak masuk, kan? Katanya. Ini masukin di kolom nih, guys. Ingatlah untuk menyemprotkannya. Aku pergi, katanya. Hujan. Minjing akhirnya mau menyemprotkan itunya, guys. Jadi lebih baik. Meskipun Moihe penuh kebencian, tapi maksudnya menyebalkan. Perkataannya memang benar, dupa pembunuh naga baik untuk tubuhku, malah jauh lebih.